نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ومشايخنا وعلينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik dan i'anah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala dan ketentuan yang baik daripada Allah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan ketentuan ini sehingga akhir hayat hidup kita, iaitu ketentuan yang baik. Sebab untuk beroleh istiqamah ini satu perkara yang susah. Ada orang yang Allah kurniakan kepada mereka pada awal kehidupannya baik, tetapi pada akhir kehidupannya dalam keadaan yang tidak baik. Ada orang yang Allah kurniakan kepada mereka pada awal kehidupannya tidak baik, tetapi pada akhir kehidupannya Allah pilih dia menjadi orang yang baik. Inilah yang kita takuti tentang ketentuan Allah. Sebab itu seorang hamba yang sentiasa berharap rahmat Allah, hati dia sentiasa rasa takut dengan pemilik diri ini, iaitu Allah Subhanahu wa Taala. Kerana tidak ada satu makhluk pun yang tahu tentang takdir Allah. Tak ada satu makhluk pun yang tahu tentang takdir Allah. Tidak ada siapa pun yang tahu tentang rahsia Allah. Sebab itu kita sentiasa berharap rahmat demi rahmat. Allah hidupkan kita ini supaya kita sentiasa memperbaiki diri dari hari ke hari, supaya kita dapat berada pada tempat yang paling baik di yaumul akhirah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, malam ni saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan, khususnya sebagai peringatan untuk diri saya sendiri, tentang hati itu sendiri. Kita selalu lupa tentang anggota ini. Hati ini selalu manusia biarkan. Yang mereka uruskan adalah anggota yang zahir. Matanya, tangannya, kakinya, mulutnya, telinganya. Tetapi hati kita ni selalu dibiarkan, selalu tidak kita pedulikan akan hati ini. Walhal, apabila hati ini bersih, hati inilah yang tempat menjadi pandangan Allah. Bila hati ini sejahtera,
diri inilah yang akan selamat besok balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah ingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang baik. Sebab itu semasa hidup ini jangan tinggalkan anggota ini. Berusahalah untuk kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, mengelokkan hati kita. Jika hati kita baik, dia akan keluar lahiriah yang baik. Jika hati kita bersih, dia akan keluar lahiriah yang bersih. Perkataan yang baik, pandangan yang baik, perbuatan tangan yang baik, perbuatan kaki yang baik, hati yang bersih akan keluar semua amalan-amalan yang bersih. Amalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah kita perlu untuk membersihkan hati ini? Karena hatilah tempat iman. Hatilah tempat makrifah. Hatilah tempat mahabbah. Hatilah tempat letaknya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita kotor, kita tidak akan mengenal Yang Maha Bersih, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mengenal Allah? Kenapa kita perlu dekat dengan Allah? Kenapa kita perlu kasih dengan Allah? Kerana dialah Rabb kita. Dialah yang memberikan kita peluang hidup. Dialah yang mengkurniakan kita kehidupan ini, yang memberikan kita hidup sehingga sekarang. Umur ni bukan milik kita, tuan-tuan. Kita tak boleh pilih kita hidup berapa tahun. Yang menentukan berapa tahun hidup kita adalah Allah. Yang menentukan berapa lama kita hidup dalam dunia ini adalah Allah. Kita tak boleh tentukan hidup kita. Sebab itu, kita wajib kenal akan zat yang telah terlalu banyak memberi nikmat atas kita. Tuhan yang terlalu sayang dekat kita. Tuhan yang mendahulukan rahmahnya daripada kemurkaannya. Inilah yang perlu kita kenal. Kita tidak akan boleh kenal jika mana hati ini penuh dengan kekotoran dan kegelapan. Tetapi hati yang bersih, dia akan keluar daripada hati ini cahaya makrifah. Kenapa seseorang itu perlu kenal Allah? Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an berkata sebagai satu panduan dalam hidup kita. Sayyidina Uthman kata, orang yang kenal Allah maka akan lahir dalam tubuhnya dan dalam dirinya beberapa alamat. Yang pertama, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, hatinya dipenuhi dengan rasa takut dengan murka Allah dan azab Allah. Ketika hati kita mula bersih dan kita mula kenal Allah, dan Allah anugerahkan cahaya makrifah itu di dalam hati kita, kita mula kenal, siapakah yang memberi aku nikmat? Siapakah yang sangat-sangat mengasihi aku? Siapakah yang mendahulukan kasih sayangnya dari kemurkaannya? Ketika itu baru kita melihat akan hampirnya Allah ini kepada kita, lebih hampir daripada orang sekeliling kita. Kita mengadu dengan Allah, Allah dengar pengaduan kita. Kita munajat dengan Allah dan memanggil namanya, dia sentiasa bersedia untuk mendengarnya. Ketika kita berbuat kesalahan, kita bagi tahu kepadanya, dia setia mendengarnya. Bukan sekali kesalahan kita, tetapi ribuan kali dan jutaan kali.
tetap ia sedia untuk mendengar. Bukan sekali kita meminta, tetapi jutaan kali kita meminta kepadanya, dia masih sedia untuk mendengarnya. Inilah yang kita katakan, Tuhan kita, Khalik, yang telah mencipta kita, yang terlalu menyayangi kita. Ketika kita mula mengenal, kita mula kenal, kita mula mengenal dan terus mengenal dia, saat itulah, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, kita mula merasa takut dengan kemurkaannya. Bila aku buat salah, kita mula rasa takut dengan kesalahan itu. Bila aku buat satu perkara yang dia tidak redha, kita mula takut dengan kemurkaannya. Kerana dia, iaitu Allah, terlalu baik dengan kita. Sebab itu, jika seorang manusia yang terlalu baik dengan kita, kita akan jaga apa yang dia tidak suka. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang tersangat baik, yang sehinggakan tidak ada kalimah untuk kita menilai kebaikannya dan kasih sayangnya kepada kita. Sebab itulah, apabila kita mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan kita kepada kita akan ketakutan, yakni khasyah. Yang keduanya, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, hatinya dipenuhi dengan rasa berharap rahmat Allah. Apabila seseorang itu hatinya mula dikurniakan nur ma'rifah, dia sentiasa harap rahmat Allah. Berbuat ibadat, dia mengharap rahmat Allah. Dia nak buat baik, dia harap rahmat Allah. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni lemah. Saya dua hari, tuan-tuan, Allah kurniakan kepada saya, mungkin orang Terengganu ni panggil apa, saya kena sedu, tuan-tuan. Angin tak lepas. Sedu dua hari. Dua hari, tuan-tuan, daripada datang hari Selasa kemarin. Hari Senin saya bertolak, malam saya kena sedu sampai sekarang, tak habis-habis lagi. Betapa lemahnya kita. Allah berikan kepada kita akan perjalanan angin dalam badan kita. Kita tak mampu menolaknya. Saat kita menerimanya, kita rasa aku ni begitu lemah. Aku dah tak mampu. Maksudnya kita tak mampu nak lawan Allah. Sebab itu, apabila kita melihat segala perkara ini satu kebesaran daripada Allah, ketika tiap-tiap perkara yang berlaku atas kita, kita dapat melihat akan izzahnya, kita dapat melihat akan jalalnya, akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu, tuan-tuan, kita akan mula rasa takut dengan Allah. Kita akan mula berasa rahmat dengan Allah, memohon rahmat dengan Allah. Harap sangat rahmat Allah. Ya Allah, jika mana tidak ada rahmat Engkau dalam hidup ini, nescaya aku tidak mungkin akan hidup di dalam dunia ini dalam keadaan yang baik. Sebab itu, kita, tuan-tuan, saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan semuanya serta keluarga saya, janganlah berhenti mengharap rahmat Allah. Janganlah kita lupa dalam satu masa seolah-olah kita tak memerlukan rahmat Allah. Bila kita kuat, kita rasa kita tak ingat pun kita hendakkan rahmat Allah. Saat kita lemah, waktu itu baru kita nak berharap rahmat Allah. Ketika kita sakit, baru kita berharap rahmat Allah untuk sihat. Tetapi ketika kita sihat, kita terlupa. Kita rasa sihat kita ini, kita boleh buat apa saja tanpa rahmat Allah. Ketika kita tidak ada duit, kita barulah berharap rahmat Allah agar rezeki ini diluaskan oleh Allah. Tetapi ketika kita banyak duit, ketika kita kaya dan kita ada harta, kita rasa dengan harta ini aku boleh buat apa saja.
dan kita tak teringat pun tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dalam hati kita harapan supaya apa yang ada, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini diiringkan dengan rahmahnya, bukan istidraj. Kenapa saya katakan begini, tuan-tuan? Jika ilmu ini tidak ada rahmah, maka ilmu ini boleh membawakan kita menjadi seorang yang jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika amalan ini tidak ada rahmah daripada Allah, maka semakin kita beramal, kita semakin menjadi jahat kepada Allah. Bagaimana orang yang beramal boleh menjadi jahat? Dia mula angkuh dengan dirinya. Dia rasa dia orang baik. Dia rasa dia boleh menjadi ahli syurga. Dia rasa dan terus rasa. Kita tidak mahu apa yang kita buat dan kita amalkan, nikmat yang Allah bagi kepada kita, tanpa rahmat. Dan kita tidak mahu ia menjadi istidraj. Harta yang ada pada kita jadi istidraj. Anggota, tujuh anggota pada badan kita ini jadi istidraj. Kita nak sehat, kita nak kebaikan, kita nak kuat, tapi kita tak mampu nak sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun 2 rakaat. Malu kita, tuan-tuan, dengan Allah. Ketika kita minta dengan Allah, ya Allah bagi aku sehat, ya Allah bagi aku kuat, kaki aku sakit, ya Allah 2 lutut aku sakit, ya Allah, ya Allah, kita mengadu dengan Allah setiap hari, ya Allah kaki aku sakit, ya Allah lutut aku sakit, ya Allah tangan aku sakit, ya Allah. Setelah Allah sehatkan lutut kita, kita tak mampu untuk sujud kepada Allah walaupun 2 rakaat sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Tetapi kita gunakan 2 kaki kita ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi setelah Allah bagi kembali sakit kepada kita, kita minta lagi. Kita minta lagi. Seolah-olah kita tidak menyedari bahawa Allah jadikan seluruh anggota kita ini sebenarnya untuk menjadi hamba Allah yang hampir kepada dia. Tuan-tuan, semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah sayang kita. Lagi kita dekat dengan Allah, lagi Allah sayang kita. Lagi kita hampir dengan Allah, lagi Allah sayang kita. Tuan-tuan, kasih Allah berbeza dengan kasih makhluk. Kasih Allah ini berpanjangan. Kasih Allah ini kekal sampai akhirat. Berbeza dengan makhluk. Hari ini mungkin dia sayang kita. Dia cakap dia sayang, tapi satu hari kita tidak mengetahuinya. Orang yang paling menyayangi kita lah yang akan membenci kita. Dan orang yang pernah membenci kita dulu, satu ketika dulu, sekarang dialah yang menyayangi kita dan membantu kita. Kerana manusia ini sifat dia berubah-ubah. Allah tidak demikian. Sebab itu, apabila kita ini sedar dan hati kita mula bersih, setiap perkara yang kita buat, kita tidak akan terlepas memohon rahmah demi rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Uthman Ibn Affan, lisannya selalu memuji Allah. Mulutnya sentiasa mengungkapkan puji kepada Allah. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini orang yang kenal Allah. Sebab itu setiap masjid saya bagi tahu, tuan-tuan, sewaktu kita salat jarak-jarak dahulu, semua orang kata tidak ikut sunnah dan sebagainya. Tetapi setelah Allah rapatkan saf kita, siapakah di antara kita yang telah sujud syukur kepada Allah? Tanda berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya katakan pada diri saya. Betapa lalainya kita dengan anugerah daripada Allah. Betapa lupanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita rasa kita ingat Allah. Mungkin mulut kita ingat Allah, tetapi hati kita selalu melupakan Allah Subhanahu Wa Taala.
hatta perkara yang terlalu hampir dan setiap perkara yang kita buat, kita lupa Allah. Siapa yang mengkurniakan perkara ini? Tuan-tuan, kita tak mampu tuan-tuan. Walaupun kita ada kekuatan untuk merapatkan saf dulu, tetapi semua orang dalam ketakutan jika dirapatkan akan berlaku sedemikian-sedemikian di saman dan sebagainya. Tetapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita dirapatkan saf, semua orang gembira tuan-tuan. Semua orang suka ketika Allah memberikan kegembiraan itu. Siapakah di antara kita yang sujud syukur walaupun sekali sahaja? Ya Allah, terima kasih ya Arhamar Rahimin. Hampir 3 tahun ya Allah. Hampir 3 tahun ya Allah. Lamanya sangat. Ya Allah, kami tak dapat merasakan salat seperti mana dahulu. Kini Engkau telah kurniakan kami kembali ya Arhamar Rahimin. Itulah yang saya katakan. Ketika seorang mudah lupa dengan anugerah Allah, kerana mereka ini terlupa dan tidak melihat siapakah yang mengkurniakan semua perkara ini. Sebab itu kadangkala kita rasa kita boleh buat. Hakikatnya, kita memang tak mampu untuk berbuat apa-apa tuan-tuan. Sebab itu ungkapan hawqalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Kita nak buat baik, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita nak meninggalkan kejahatan, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apakah tugas kita sebagai seorang hamba? Kita sentiasa mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dan terus mohon. Tuan-tuan, saya teringat satu doa daripada Imam Malik tuan-tuan. Imam Malik ni tuan-tuan bukan calang-calang orang. Tapi dia tetap mohon dengan Allah. Ya dalil al-huyara dullani ila tariqis sadiqin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan orang-orang siddiq ya Allah. Waj'alni min asma ja'alni min ibadika salihin. Dan jadikan aku di kalangan orang-orang yang saleh, yang baik ya Allah. Tuan-tuan, Imam Malik ini siapa? Masih lagi minta dengan Allah untuk jadi orang baik. Imam Malik ini siapa? Masih lagi minta dengan Allah tunjukkan dia jalan kepada jalan menjadi orang siddiq, orang yang benar pada akidahnya, benar pada hatinya, benar pada amalannya. Ini Imam Malik tuan-tuan. Bagaimana kita boleh kita merasakan yang kita ini terlalu baik dah dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kadang-kadang apabila kita cakap perkara ini tuan-tuan, kita mula rasa malu dengan Allah. Kita mula rasa malu dengan Allah. Malunya kita tuan-tuan sebab rasa kita itu hanya pada kita. Tetapi pada pandangan Allah, kita terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lisannya sentiasa menyanjung Allah. Lisannya sentiasa meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kedua belah matanya sentiasa selalu disertakan rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang hatinya bersih lalu Allah anugerahkan kepada dia nur ma'rifah, mata dia sentiasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Ketika dia melihat setiap nikmat dan anugerah yang Allah bagi kepada dia, dia akan tertunduk malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia akan tertunduk malu melihat nikmat itu tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya malu ni memang perlu ada dengan kita tuan-tuan. Ketika kita tengok isteri kita, tengok anak kita, kita tengok rumah kita, kenderaan kita, duit yang kita ada tuan-tuan, kita terlupa yang itu anugerah daripada Allah. Tidak semua orang yang kahwin Allah bagi anak tuan-tuan. Ada orang, ada kawan kita yang puluhan tahun berkahwin, Allah tak kurniakan anak. Setiap malam dia minta dengan Allah, ya Allah, bagilah aku anak ya Allah.
bagi aku anak, bagi aku anak, bagi aku anak, bagi aku anak. 20 tahun tuan-tuan. Kita kahwin, setahun dikurniakan anak. Ada orang yang dikurniakan sampai 10 anak tuan-tuan. Ketika kita melihat zuriat kita, apakah kita tidak malu dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya katakan perlu malu? Apa yang Allah bagi kepada kita dan apa yang kita bagi kepada Allah? Allah bagi kita sampai 10 orang anak. Allah bagi kita bukan sebuah rumah. Ada orang yang sampai 3-4 biji rumah tuan-tuan yang Allah bagi sehingga kita boleh buat sewa, buat homestay dan sebagainya. Tetapi apa kita bagi dengan Allah? Kita nak sembahyang sunat tak mampu tuan-tuan. Kita nak bangun malam tak mampu tuan-tuan. Kita nak zikir bertasbih kepada Allah tak mampu tuan-tuan. Tapi Allah bagi dekat kita dan terus bagi, 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 bagi dan terus bagi. Dan kita terus minta dengan Allah sampai sekarang. Luaskan rezeki, luaskan rezeki, luaskan rezeki ya Allah, luaskan rezeki ya Allah. Setelah Allah bagi kita rezeki, apa yang kita bagi Allah? Setelah Allah bagi kepada kita nikmat yang begitu banyak, apa kemampuan kita nak bagi Allah kembali, nak balas baik Allah? Apa yang kita mampu balas? Tuan-tuan, Allah ni baik tuan-tuan. Kenapa saya kata baik sangat? Kalau kau tak boleh sembahyang sunat berdiri, kau malas, kau boleh duduk, kata Allah. Aku tahu kau malas, janganlah kau tinggalkan aku. Tuan-tuan, guru saya cakaplah, ketika orang yang keluar masjid tanpa berdoa munajat kepada Allah, seolah-olah dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis ada disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang lepas daripada salat terus saja dia keluar daripada masjid tanpa berdoa kepada Allah, maka malaikat kata kepadanya, wahai fulan bin fulan, apakah kamu telah kaya dan kamu sombong dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kita pernah buat sedemikian sebab kita rasa kita sibuk, kita rasa kita ada kerja. Sebab itu tuan-tuan, masya-Allah, apa yang kita perlu fikirkan ketika Allah mula bagi nikmat, 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 kita tak mampu tuan-tuan. Alasan kita, kita malas. Alasan kita, iman kita lemah. Tuan-tuan, apakah jawapan itu Allah akan terima di padang mahsyar? Apakah jawapan itu Allah akan terima di yaumul akhirah? Ketika Allah tanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, aku bagikan kamu umur daripada satu hari sehingga 70 tahun, apa yang kamu buat? Aku bagi kamu sihat, apa yang kamu buat? Kenapa kamu tak boleh sujud kepada aku hatta sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah? Saya bercakap ini tuan-tuan bukan untuk tuan-tuan, tetapi saya sendiri yang masih tak cukup sembahyang sunat rawatib. Saya sendiri yang berkuliah setiap malam, tetapi saya tak mampu lagi untuk memenuhi permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya melihat diri saya, bukan saya melihat tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan orang hebat. Saya cuma pandai bercakap. Dan sampai satu saat saya rasa saya malu untuk berhadapan dengan tuan-tuan. Apatah lagi saya nak menghadap hadrah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya kita, masa lapang kita apa yang kita buat? Allah tanya kita, harta yang aku bagikan bukan ribuan tuan-tuan. Daripada kita lahir sampai sekarang, jutaan yang kita telah pakai, harta yang kita dah ambil, yang kita telah terima daripada Allah.
Tetapi apa di mana kita salurkan duit itu? Masa lapang yang Allah bagi kepada kita, di mana kita gunakan masa itu? Besok ketika kita menghadap hadrah Allah di yaumul akhirah, jawapan yang kita bagikan dalam dunia, apakah diambil pakai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun Allah akan campakkan kita di dalam neraka jahannam, na'uzubillahi min zalim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Sayyidina Uthman ibn Affan, ketika cahaya makrifah itu bersinar di dalam hatinya, maka kedua belah matanya selalu diiringkan dengan tangisan kerana Allah. Yang ketujuh, keinginannya untuk meninggalkan kesenangan dunia. Maksudnya, dunia yang menjadikan dia lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu pesan dengan diri saya, dunia tak salah, carilah. Harta tak salah, ambillah. Tetapi jika harta dan dunia itu mengheret kita jauh dengan Allah, maka berhati-hatilah. Pangkat tak salah, tetapi jika pangkat itu mengheret kita jauh dengan Allah, maka berhati-hatilah. Sebab itu dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin sebagai satu asbab untuk kita dapat masuk syurga Allah. Allah jadikan dunia jangan menjadi asbab kita masuk neraka Allah. Kita mula sombong dengan dunia yang ada pada kita. Walhal, itu bukan kita punya. Allah cuma bagi pinjam. Allah cuma memberikan kita amanah dengan dunia yang ada pada kita. Mana hakikatnya, ketika kita balik, satu dunia pun kita tak bawa. Dan diberikan kita pakaian yang asal, iaitu kain kafan, yang mana itu saja yang layak pada kita, kain yang paling murah digunakan oleh orang. Kain paling mahal orang tak pakai ketika kain kafan. Kain yang paling murah, tuan-tuan. Sebab itu ada dua keadaan. Bumi ini setiap hari akan menyeru anak Adam. Sampai bumi mengatakan, wahai anak Adam, engkau berjalan di atas perutku dalam keadaan yang sombong. Ingat, ketika engkau masuk ke dalam perutku, akan kuhimpit tubuhmu. Akan kuhimpit tubuhmu, kata bumi, sehingga bertemu di antara tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Orang yang lalai dengan Allah, ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat, maka bumi akan himpit dia, tuan-tuan. Maka sehinggakan bunyi tulang-tulang yang patah pada tubuhnya. Tetapi orang yang saleh, orang yang sentiasa ingat Allah, orang yang sentiasa tak lupa Allah, dia juga dihimpit, tuan-tuan. Tetapi seperti pelukan seorang ibu kepada anak kesayangannya. Maka tuan-tuan, kita pilihlah, kita nak duduk di keadaan mana. Kita ingin dihimpit oleh bumi sehingga bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri, ataupun kita ingin seperti mana bumi ini menghimpit kita, seperti mana seorang ibu yang memeluk anak kesayangannya. Kita pilih, tuan-tuan. Kita pilih dan kita terus pilih. Kenapa kita pilih dan terus pilih? Kerana ini perintah Allah. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumaat kita dibacakan surah Al-Insan. Inna hadainas sabila imma syakira wa imma kafura. Allah dah tunjukkan kepada kita jalan. Allah beri kita akal. Allah utuskan kepada kita rasul. Lalu sama ada kita ini nak pilih syakiran atau kafura, nak pilih jalan yang syukur, yang baik, yang elok, kata Allah, ataupun kau nak pilih kafura, jalan yang engkar, jalan yang tidak elok. Begitulah keadaan kita di alam barzah. Allah ceritakan, Allah bagi tahu kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada ulama-ulama menyampaikan apa yang akan berlaku daripada mulut Sayyidina Rasul. Kita pilih. Kalau kita mahu tubuh kita dihimpit sehingga bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri,
sehingga berbunyi patah-patahnya tulang-tulang itu, sehingga kita meraung kesakitan, maka ambillah jalan itu. Tetapi jika mana kita ingin pilih, kita dihimpit oleh bumi seperti mana pelukan seorang ibu kepada seorang anak yang dia sayang, maka pilihlah jalan itu, yakni jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, maka seseorang yang apabila dia mula kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu dia mula mencari keredaan Allah. Setiap apa yang dia buat, tak kisahlah tuan-tuan, saya yang mengajar setiap hari, apa yang saya cari, apa yang saya nak, saya tidak boleh tipu Allah tuan-tuan. Saya tak boleh tipu Allah. Saya tak boleh tipu Allah. Saya tak boleh tipu Allah. Apa yang ada dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa detik dalam hati saya diketahui dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan datang pada malam ini untuk apa? Jika mana tuan-tuan datang malam ini kerana mengisi masa lapang, maka tuan-tuan akan dapat masa lapang. Jika tuan-tuan datang pada malam ini kerana tuan-tuan menuntut keredaan Allah, maka tuan-tuan akan dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menuntut redha Allah? Ketika kita mula meminta redha Allah dan Allah mula meredakan kita, ketika itulah Allah kurniakan kepada kita satu sifat yang besar, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khasyya rabbah. Allah kurniakan kepada kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, apa kelebihan takwa ini? Allahu Rabbi, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ali Muhammad. Ketika kita berselawat, lalu kita akan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ali Muhammad ya Rasulullah?" Selain daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ali Muhammad pada makna khususnya, maka Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, "Kullu tuqa min ali," kata Nabi. Nabi kata apa? "Kullu tuqa min ali." Tiap-tiap orang yang bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia daripada keluargaku. Tuan-tuan, ini datang daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Ibnu Abbas. Inilah masya-Allah. Sebab itu sahabat-sahabat semua, salafus salih, tabi'in tabi' tabi'in, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu Allah ingatkan kita, inna akramakum indallahi asqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang kaya, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah tambahkan umurnya, semakin dia tunduk dengan Allah, semakin dia akur dengan Allah, semakin dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh jadi macam tu tuan-tuan? Sebab dia kenal Allah. Sebab dia mula sayang Allah. Sebab dia mula merindui akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah dia akan jaga segala perilakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia merindui Allah? Sebab Allah yang paling baik di dalam hidupnya. Allah yang melindungi kita. Allah yang menjaga kita. Allah yang menyelesaikan segala masalah kita. Allah yang memudahkan urusan kita. Allah yang membantu kita. Dan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itulah perkataan dalam salatnya,
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى الآخر الآية. Saat itulah dia mula berikrar dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sembahyangku, seluruh ibadatku tidak ada kerana lain, ya Allah. Aku buat ibadat ini bukan kerana rezeki pun. Aku buat ibadat ini bukan kerana nak engkau balas, ya Allah, tetapi sebab aku rindu dengan engkau, ya Arhamar Rahim. Wa nusuki, dan hidupku, wa mahyaya, ya Allah, hidupku semua untuk engkau, ya Allah. Aku nak gunakan semua hidup aku ni untuk engkau, ya Allah. Aku nak guna pakai semua hidup aku ni untuk engkau, ya Allah. Begitulah yang ada perasaan sahabah. Tuan-tuan, bagaimana Bilal bin Rabah, tuan-tuan, ketika dia diseksa oleh Abu Lahab, diheret dengan kuda yang liar. Pada ketika itu, dia tak sebut sakit, tuan-tuan. Dia tak meraung, tuan-tuan. Kenapa ya? Kenapa ya? Walhal Bilal bin Rabah baru Islam. Baru je Islam, tuan-tuan. Baru je kenal Nabi, tuan-tuan. Baru nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ketika ia diheret dengan kuda liar yang tuan-tuan, di atas padang pasir yang panas, mulut dia boleh kata ahadun, 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 ahadun. Kenapa Bilal boleh sampai begitu ya? Tuan-tuan, jika Sayyidina Bilal masih hidup, kita hendak sangat bertanya kepada Sayyidina Bilal. Wahai Sayyidina Bilal, macam mana engkau boleh sampai yakin engkau kepada Allah sedemikian? Wahai Sayyidina Bilal, bagaimana engkau boleh mencapai rasa kasih engkau kepada Rasul sedemikian? Wahai Sayyidina Bilal, walhal masa itu engkau baru memeluk Islam, bagaimana engkau dapat mencapai tahap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian? Kami yang telah Islam 70 tahun, kami tak dapat yakin seperti mana engkau, wahai Bilal. Kami yang dah Islam 50 tahun, kami tak boleh yakin macam engkau, wahai Bilal. Kami yang telah Islam 60 tahun, kami masih tak boleh yakin macam engkau, wahai Bilal. Kami yang telah Islam puluhan tahun, kami tak boleh yakin macam kau, wahai Bilal. Tuan-tuan, sebab itulah mereka ni layak mendapat jaminan syurga daripada Nabi. Mereka memang layak, tuan-tuan. Sebab itu kenapa kita tak boleh dapat syafaat, kita tak boleh dapat jaminan syurga dari Nabi. Sebab sebenarnya kita ni orang yang teruk, tuan-tuan. Sebab itu ada orang bertanya, mana ya Rasulullah? Sahabat menunjukkan susuk tubuh Sayyidina Abu Bakar. Kalau kamu nak tengok Nabi, kamu tengok Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Apa yang Rasulullah buat, Sayyidina Abu Bakar ikut, dan tidak satu pun yang Sayyidina Abu Bakar tinggalkan. Kita, tuan-tuan, yang dah bergelar ustaz, yang dah duduk di hadapan mengajar, tapi kita masih tidak mampu untuk ikut setiap apa yang Nabi buat. Kita semua boleh buat apa yang kita mampu buat. Tidak macam sahabat yang Nabi jamin mereka masuk syurga Allah. Ya Abu Bakar, engkau aku jamin masuk syurga. Mereka senang kerana mereka bermujahadah untuk ikut Nabi. Mereka benar-benar bermujahadah menjadi menjaga iman dan Islam mereka. Sebab itu kita pandang senang dan pandang ringan. Sebab itu kita insan yang tak layak untuk dapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak ada jaminan ini, tuan-tuan, maka berusahalah. Sebab itu kata ulama, ketika kita mula
mula ada rasa untuk menuju ke arah kebaikan, maka inilah yang dinamakan hidayah dan taufik. Ketika itulah hati kita mula telah dikurniakan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mula ada rasa, tuan-tuan, rasa itu, rasa untuk menuju kepada Allah, rasa nak buat baik, rasa ingin menjadi insan yang baik, ketika itu Allah telah kurniakan kepada kita akan cahaya nurul iman, nurul ma'rifah, nurul hidayah, nurul taufiq. Tetapi keadaan itu mahal, keadaan itu bernilai. Jika apa yang kita rasa ini kita tidak ambil tahu dan kita ambil ringan, maka rasa ini akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perlu kita buat? Pada akhir kuliah saya, maka ulama berikan kita beberapa perkara untuk kita jaga perkara ini. Kebaikan yang kita dah dapat sekarang, rasa kita nak hampir dengan Allah dah ada, jangan tinggalkan perkara ini, tuan-tuan. Pertama, mujahadatun nafsi. Kita bersungguh-sungguh supaya kita memelihara rasa itu, kita memelihara anugerah itu. Kedua, istiqamah. Kita berkekalan dalam kebaikan. Jika mana kita jatuh kepada kejahatan, pada ketika itu kembalilah kepada Allah, yakni rujuklah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Apa itu kembali kepada Allah? Maka kata Imam Al-Ghazali, iaitu taubat. Yang ketiga, bertafakurlah, seringlah berfikir, muhasabah, tafakur diri kita, siapa kita, macam mana keadaan kita, lihat apa yang kita dah buat. Nescaya kita akan mula hampir dengan Allah. Kita tafakur tentang nikmat yang ada yang Allah bagi dekat kita. Apa yang aku dah guna pakai. Nescaya datang kita takut untuk kufur dengan Allah. Lalu kita bersyukur atas nikmat Allah. Bertafakurlah tentang dunia ini, yang mana hakikatnya bukannya baka, bukannya kekal. Satu hari akan dibinasakan oleh Allah. Lalu pada ketika itu kita akan ada rasa keinginan bersungguh-sungguh untuk menyayangi akhirat itu. Maka kita tidak menyayangi dunia ini melebihi kita menyayangi akhirat. Yang keempat, apa kata ulama, iaitu bergaullah dengan orang baik-baik. Carilah orang yang baik. Duduklah di majlis yang baik-baik. Walaupun kita bukan orang baik, tuan-tuan. Saya, kalau saya fikir, saya sebenarnya tak mahu dah mengajar, tuan-tuan. Sebab saya bukan orang baik. Saya bukan orang alim. Saya orang bodoh. Apa yang saya ajar ni pun ada salahnya. Saya sebenarnya bukan orang pandai, bukan orang mengaji, ada sijil yang tinggi-tinggi. Tak ada, tuan-tuan. Saya ni orang bodoh. Memang saya betul-betul bodoh. Bukan saya nak rendah diri. Tuan-tuan tak kenal saya sahaja. Saya memang orang bodoh. Tetapi apabila kita nak jadi orang baik, saya dapat campur dengan tuan-tuan, duduk dengan orang baik-baik macam tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jadikan saya dalam golongan orang baik kerana saya dapat duduk dengan tuan-tuan yang baik, yang saleh. Sebab itu, kenapa kita perlu ada perkara ini? Kenapa kita kena jaga benda-benda ini? Sebab apabila iman kita dan Islam kita tidak terpesong dan tidak tersesat, pada ketika itu kita akan selamat di sana. Seperti mana yang kita minta dengan Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Tuan-tuan, akhir sekali, jalani nak dapat jadi orang baik, kadang-kadang hati kita berbolak-balik. Lintasan macam-macam. Lepas itu kadang-kadang ada orang jumpa saya, "Ustaz,
saya nak jadi baik. Tetapi bisikan-bisikan kejahatan heret saya pada tempat yang tidak baik kembali. Saya teringat kata Habib Umar. Dia kata apa? Ketika bisikan-bisikan ini datang, maka kata dia, lafazkan kalimah Allah ini supaya bisikan yang tidak baik ini terbakar, kata dia. Ketika dia datang, dia kata duduk, lafazkan kalimah Allah. Allah. Kita rasa lagi bisikan itu ajak kita pada perkara tak baik. Kita baca lagi. Allah. 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 Sehinggalah kembalinya nur hidayah dan taufik itu bersinar kembali dalam diri kita. Tuan-tuan, syaitan, nafsu dan semua benda juga kita adalah makhluk Allah. Tidak siapa dapat menandingi Allah. Ketika kita mula menyebut asma-Nya, maka akan segera datang bantuan-Nya. Sebab itu kata ulama, sebanyak mana kita yakin dengan Allah, sebanyak itulah kita menerima pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan pada hari ini. Dan saya berterima kasih dengan pegawai tadbir Masjid Tebau ini, kerana saya rasa inilah kali yang keempat atau kali yang kelima saya dah sampai di masjid ini. Tuan-tuan masih terima saya orang bodoh ini datang di masjid ini hampir 5 kali. Sehinggakan saya pun rasa malu nak datang masjid tuan-tuan. Tuan-tuan terus terima saya dan saya ucapkan terima kasih. Dan tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan saya dan keluarga saya sentiasa dalam pimpinan taufik dan hidayah Allah. Dan saya doakan tuan-tuan juga, sentiasa kita semua dikurniakan hidayah dan taufik daripada Allah dalam semua perbuatan kita, amalan kita. Sehinggalah besok kita mati, kita dalam hidayah dan taufik Allah dan dalam rahmat Allah. Tuan-tuan, hebat mana pun kita, kalau kita mati tak dapat mengucap, tak guna tuan-tuan. Kaya manalah kita, mati kita tak dapat mengucap, tak ada faedah tuan-tuan. Hebat manalah kita beramal, tapi kalau mati tak dapat mengucap tuan-tuan, menyesal kita tuan-tuan. Sebab itu, mudah-mudahan besok kita mati, kita dapat sebut nama Allah. Tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah, tapi Allah benarkan kita sebut nama Dia sebelum kita lepaskan nafas yang terakhir, sebelum roh kita keluar daripada jasad ini. Allah benarkan kita menyebut asma-Nya sekurang-kurangnya Allah. Kita habis. Biarlah kita akhirkan perkataan kita dengan asma Allah. Benar-benarlah kita harap tuan-tuan. Saya pun tak tahu saya mati macam mana, sebab saya bukan orang baik. Sebab itu saya sentiasa harap, biarlah mati saya dalam keadaan yang dapat sebut asma Allah. Allah benarkan kita semua sebut namanya. Sebab walaupun dalam dunia ni kita tak banyak sebut nama Dia tuan-tuan, satu hari satu malam ini kita boleh kira berapa kali kita sebut nama Dia. Kita boleh kira tuan-tuan. Kita sembang benda lain beratus-ratus, beribu-ribu kalimat, tetapi nama Dia tak sampai 1,000 pun kita sebut. Nama Dia kita tak mampu nak sebut. Kita cakap daripada pagi tadi sampai malam ini. Kita sembang dengan kawan, kita sembang di telefon. Banyak nama lain dan perkataan lain yang kita ungkapkan daripada menyebut nama Allah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tak lupa Allah, dia sentiasa memanggil-manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita buat sekarang, besok kalau mati kita dapat buat.
Nak mati, kita dapat panggil Allah, dapat sebut nama Allah. Itu sahaja tuan-tuan. Bila akhir hidup kita dalam keadaan yang baik, insya-Allah di sana kita baik. Yang keduanya, saya minta tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah saya. Doa macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan doa macam ni. Ya Allah, jika apa yang orang ni buat betul pada engkau dan engkau redha, maka tolonglah dia, ya Allah. Tuan-tuan jangan minta, ya Allah tolonglah Ustaz Ahmad Rizam, jangan. Sebab jika saya buat perkara yang tak betul, Allah berikan kepada saya bantuannya dan pertolongannya. Tapi saya tak betul, besok saya kat sana tak selamat. Tuan-tuan lapiklah doa itu. Ya Allah, jika apa yang orang ni buat betul dan kau redha, ya Allah, dia tak tipu kau dan dia tak tipu semua orang, kau tolonglah dia, ya Allah. Kau tolong dan kau bantu serta mudahkan urusannya. Ketiga-tiga madrasah kami. Di Selangor ada dua, dan di Kampung Gemuruh ada satu sedang dalam pembinaan. Alhamdulillah, pembinaan surau itu sekarang ini telah hampir 60%. InsyaAllah tuan-tuan, berkat doa tuan-tuan semua, berkat doa tuan-tuan semua, dari mana datangnya pertolongan Allah, saya pun tak boleh nak jelaskan. Sampai masanya bila kita nak guna besi, ada orang hantar besi tuan-tuan, kita nak guna, nak tambak tanah tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang saya ni suka nangis bila cerita benda ni. Sebabnya saya bukan orang baik tuan-tuan. Saya bukan orang banyak ibadat. Tapi orang jahat macam saya tuan-tuan, ketika kita berdoa kepada Allah, saya bukan orang kaya, saya cakap dengan tuan-tuan, bukan senang nak buat, nak tegakkan satu madrasah yang kosong. Tapi ketika kita surau kita nak pakai batu bata, tiba-tiba orang hantar 3-4 lori tuan-tuan. Ketika kita nak tambak tanah, ada orang hantar tanah tuan-tuan tanpa minta uang. Inilah yang saya katakan kebesaran Allah. Inilah yang saya katakan kuasa doa itu. Sampai Nabi sebut kepada kita, ad-du'a silahul mu'minin. Allah suruh kita merayu dengan dia. Kau tak ada apa-apa, lalu Allah tajallikan, Allah tunjukkan kebesarannya. Tuan-tuan, bukan semua orang ada duit mampu laburkan hartanya pada jalan Allah. Itu kadang-kadang saya suka duduk, saya suka menangis sebab itulah. Bukan sebab apa, sebab saya tahu siapa saya. Saya bukan orang baik, jahat, bodoh, jauh dengan Allah. Tapi Allah masih tolong kami. Allah tunjukkan kebesarannya. Saya terlalu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa malu sangat dengan Allah. Semua ini adalah berkat doa tuan-tuan. Sebab itu saya minta tuan-tuan teruskan doakan madrasah kami. Sebab itu saya kata, saya tak nak minta duit tuan-tuan, tapi saya minta doa tuan-tuan. Kadang-kadang tak semua orang ada duit, tak semua orang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agama Allah. Sebab itu saya lebih memilih meminta doa semua orang, supaya saya tak tahu siapa antara tuan-tuan yang Allah sayang. Saya, Allah benci dan saya tahu Allah benci saya. Saya tahu Allah benci saya sebab saya tak dapat kebaikan. Dan tuan-tuan, Allah sayang tuan-tuan. Saya tak tahu siapa yang Allah sayang tuan-tuan. Sebab itu saya minta doa. Ketika tuan-tuan angkat tangan, dan tuan-tuan orang yang Allah sayang, lalu Allah mustajabahkan doa yang Allah sayang, hambanya yang Allah kasih. Jadi tuan-tuan tolong doakan. InsyaAllah saya berhajat pada hujung tahun hadapan, bukan hujung tahun ini, hujung tahun hadapan, semua bangunan di Madrasah Darul Atiq Dakwah Center di Kuala, di Kampung Gemuruh, di Kampung Gemuruh selesai insyaAllah. Allah selesaikan semuanya. Dan bila selesai, maka insyaAllah mudah-mudahan
dia dapat menjadikan sebagai satu tempat yang dapat membantu orang lain, membantu ummah di sekeliling. Tuan-tuan tolong doa, ya, sebab Darul Atiq Dakwah Center ini saya tak fokuskan kepada pengajian, iaitu surau yang kita buat. Kita akan buka kepada tetamu dan musafir yang lalu, dan banyaklah dalam perancangan saya untuk kita membantu ummah sekeliling. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tolong doa. Saya nak apa yang kita buat supaya Allah kira sebagai amal soleh. Esok mati, saya mati dan tuan-tuan mati, jika perkara itu masih berjalan, mudah-mudahan jadi jariah saya dan tuan-tuan. Kat sana kita cakap dengan Allah, "Ya Allah, aku pernah angkat tangan untuk madrasah ini. Ya Allah, aku pernah doakan untuk madrasah ini. Mudah-mudahan aku dapat jariah daripada doa ini, ya Arhamar Rahim." Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami hamba-hambamu pada malam ini, ya Allah, kami angkat kedua tangan kami, ya Allah, kami mengadu hal kepada engkau, ya Allah. Kami telah lemah, ya Allah, dalam segala hal agama kami dan dalam segala hal ketaatan dan ibadah kami. Berilah kami kekuatan, ya Arhamar Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jika kami berbuat perkara yang kau tidak redha, maka kau kurniakan atas kami hidayah dan taufik, ya Allah, agar kami dapat kembali kepada jalanmu yang lurus, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mohon kehadrahmu, ya Arhamar Rahim. Himpunkan kami semua, ya Allah, besok di yaumul akhirah di dalam jannahmu, ya Zal Jalali wal Ikram, bersama dengan kekasih-kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, walaupun permintaan kami ini terlalu besar, ya Arhamar Rahimin, dengan apa yang kami laksana dan kami amalkan semasa hidup kami ini, ya Allah, sebenarnya kami malu untuk kami meminta, ya Allah. Tetapi inilah harapan kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Inilah permintaan kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Besok ketika engkau panggil kami, ya Allah, saat kami nak menghempuskan nafas yang terakhir, izinkan kami, ya Allah, benarkan kami, ya Allah, untuk kami sebut namamu, ya Arhamar Rahimin. Jangan kau tutup mulut kami, ya Allah. Jangan kau kelukan lisan kami dan lidah kami, ya Allah, untuk menyambut asma'mu, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.